Yo, hello. Welcome back to Haki Zanal. Jadi untuk video kali ini, saya akan tunjukkan cara untuk memasang vinyl di lantai simen. Jom. Jadi vinyl ni kita beli daripada Shopee ya. Jenama Al-Aqsa. Al-Aqsa vinyl. Kita memakai yang compressed vinyl. Self-adhesive. Maksudnya dia dah ada sekali dia punya gum dalam ni. Dalam ni ada 24 keping vinyl macam ni. 24 keping dan total area yang dia boleh cover adalah 36 square feet per box lah. Sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana kita nak kira kita punya square feet dengan cara yang mudah. Kalau anda tak ada tip ke tak ada apa, saya akan tunjukkan lah. Jadi ni adalah hasil dia. Bukan hasil. Ni adalah produk dia. Okay, jadi kita akan pasang dulu nanti. Kita boleh tengok dia ada stiker macam ni. Macam tip, macam getah tip saja. Bawah ni melekat. Jadi saya akan tunjukkan cara untuk kita kira berapa square feet room yang kita ada, berapa banyak yang kita nak pakai. Okey, kalau ada tip, pakai tip lah kan. Paling accurate macam tip je lah. Oh boy. Okey, jadi ini kita boleh tengok dekat sini. Akan pakai kaki ya. Kita tengok sini. Yang ni 11 feet sebab Al-Aqsa pakai feet, kita kena kira pakai feet lah. Okey, kita convert. 11 feet, kira 12 feet lah kan untuk kita buat anggaran berapa banyak kita nak pakai. Okay, kita akan ambil yang lebih sikit, 12 feet. Kali dengan 10 feet. Okay, 10 feet kali 12 feet bersama dengan 120 kaki persegi. Jadi keseluruhan ni 20 kaki persegi dan satu kotak vinyl ni memakai 36 square feet. Jadi kita akan bahagilah 120 bahagi dengan 36. Dalam 3.7, 3.3 macam tu. Maksudnya kita memerlukan 3.3 kotak. Jadi kalau macam tu, kita terus ambil 4 kotak lah supaya ada spare. Okay, saya akan tunjukkan pula. Cara untuk kita kira tanpa tape. Okey, sekarang ni kita boleh tengok shilling. Kalau shilling anda macam ni, selamatlah, senang anda nak kira. Okey, satu shilling ni panjang dia 4x4 untuk shilling yang penuh. Okey, macam ni kita boleh tengok ada 3 shilling yang hampir penuh. 1 2 3. Okey, kita boleh anggapkan 3x4 sama dengan 12. Jadi panjang di sini adalah 12 kaki lah. Okey, jadi untuk yang ke sebelah sini pula kita boleh tengok ada 2.5 shilling. 2.5 kali dengan 4, kita akan dapat berapa? 4, 4, 2. Jadi 10 feet. Jadi ke sini 10 feet, ke sini ke 12 feet. Lebih kurang kita pakai kita punya tape tadi. Jadi kita akan dapat 120 square feet. Jadi square feet adalah persegi lah. Maksudnya total ruang yang kita nak pakai. Dan kita akan bagikan dengan berapa banyak kotak kita perlukan. Okay. Jadi itulah cara untuk kita kira berapa kotak kita nak pakai dalam satu bilik. Contoh dalam bilik ni 120 square feet, kita memerlukan 4 kotak. Jadi kita akan teruskan memasang vinyl kita lah. Okey, jadi untuk cara pemasangan dia, okey, kita boleh ikut arah mana yang kita nak. Kita nak ke sini ke, kita nak ke sini ke. Tapi untuk yang first kali macam ni kita akan ambil penuh dan yang second kita akan potong separuh lah. Okey, sebab kalau kita buat macam ni nanti yang dekat tepi ni senang terbuka. Maksudnya kita kena cut yang ni separuh. Maksudnya dia akan jadi macam ni lah. Dan yang seterusnya dia akan straight balik macam ni. Macam tu baru kita nampak dia macam ada stage. Macam kita ikat butter lah. Kita nak bagi dia ada sedikit ketahanan untuk pegang tu. Okay, jadi kita akan potong dulu satu. Kita akan ambil separuh lah macam ni. Kita akan ukur dulu berapa panjang lah. Okey, 3 kaki. 3 kaki bahagi 2, 1 kaki setengah. 1 kaki setengah sama dengan 6, 18. Okey. Kita akan letak dekat 18, risiko L. Macam ni. Dan kita akan ambil pisau dan potong tengah lah. Potong separuh. Ok,
Okey, dua kali untuk keselamatan. Okey. Jadi yang ni tersenang je, kita tinggal kepok je. Siap. Putus. Nampak? Putus dua. Jadi sini kita akan masuk satu dan sini kita akan masuk satu. Dan kita akan buat sampai habis lah, sampai hujung. Okey, jadi sebelum kita pasang, kita kena pastikanlah lantai ni tak berhabuk dan lebih kurang sama rata lah. Tak adalah nak 100% accurate sama rata. Tapi kalau boleh, cantik lah sama rata dan tak berhabuk. Okey, jadi macam ni kita akan buka. Okey. Dan pasang. Okey, kita bagi agak-agak ngam-ngam dengan dinding cantik-cantik. Tekan sikit. Yang ni tak payahlah kita nak ketuk sangat sebab kalau kita ketuk boleh pakai mallet, pakai yang getah punya supaya tak rosaklah vinyl ni. Tapi kalau macam ni pun dah kuat dah. Tak payah ketuk-ketuk sangat. Okey, kita tolak bagi rapat sikit. Bagi cantik. Macam tak nampak sambung langsung. Tangan saya memang lain macam sikit. Aduh. Okey, kalau ada dua orang buat job ni lagi cantik. Seorang potong separuh, seorang lekatkan lah. Macam tu. Supaya kerja lebih cepat dan efisien lah. Okey, jadi siaplah kita dah pasang vinyl dekat dalam bilik ni. Kita boleh tengoklah. Okey, macam kat bucu-bucu ni macam saya cakap, rumah tak berapa square sangat. Selalu memang kebanyakan rumah yang orang bina memang macam tu. Tapi kita cuba squarekanlah. Okey. Kita masukkan. Okey, untuk macam pengadang tepi ni kan, kalau nak cantik kita kena pasang ada satu liner lah. Untuk pasang kat tepi ni supaya dia tak nampaklah macam ni. Tak nampaklah ada ruang-ruang kosong. Nampak ni macam ni kan. Sebab kita kena ikut vinyl. Tak boleh ikut dinding. Kalau kita ikut dinding, nanti vinyl senyek. Alright, macam kat belah hujung ni tadi, sebab tak cukup, kita akan potong lah. Kita akan potong nyerong, nampak ni. Kesan sambung kat sini. Baru dah hujung-hujung nampak cantik. Tapi belah-belah hujung sana memang kita tak boleh buat apa. Tapi kita kena tambah. Ada lagi satu, orang panggil macam bar lah kat belah tepi tu, supaya nampak lebih cantik. Okay. Jadi vinyl ni memang kalis air. Tak perlu risau apa. Nak mop ke, nak kena tunggu setahun ke, dua tahun pun boleh mop, tak ada. Dia nak cuci, boleh terus cuci. Cuma jangan air yang terlalu basah. Okay, jadi inilah hasil dia. Pemasangan vinyl. Okay, satu bilik ni dalam 120 square feet. Kita pasang dalam 2-3 jam saja untuk siap. Itu saja geng, video untuk kali ni. Jangan lupa share dan subscribe. Bye-bye.